Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Tengku Fadli Studio. Sama aku, Dwi. Kali ini kita bakal bikin konten nyukur lagi nih. Ini udah ada customer di sebelah aku nih. Halo mas. Halo. Nama siapa mas? Johnny. Johnny. Ini baru pertama kali ya nyukur di sini ya? Iya, baru pertama kali. Ya. Tahu tempat ini dari mana? Kemarin lihat di timeline YouTube. Ya. Oh YouTube yang kemarin ya? Ya, yang pas kamu buat kayaknya pakai jaket yang hijau. Iya, ya. Iya. Kebetulan kemarin tuh aku lihat di YouTube lah, YouTube-nya Tengku Fadli. Mas siapa lagi namanya? Dwi. Aku lihat kan, ya. Mas Dwi ini kemarin tuh motong-motong klasik terus. Cocok lah sama aku. Ya, boleh. Aku juga motong-motong klasik. Jadi kau mau coba nih sekarang motong sama aku? Ya. Ya, boleh. Kita potong ya. Siap, siap, siap. Kali ini kita bakal bikin cukuran klasik. Kan karena permintaan customer juga kan, dan langsung aja kita cukur ya. Nah kali ini aku tanya nih, kok sampingnya ini mau tipis nggak? Nggak sih, agak gimana ya? Gak usah terlalu tipis sih. Gak usah terlalu tipis ya sampingnya ya. Oke. Ini aku bakal bikin taper aja ya. Oke. Atasnya ini aku modelin pompadour aja ya. Model-model ya, kalau misalnya kok nggak pakai produk pun bisa sisir ke belakang gitu lah. Mungkin dari Dwi bisa dijelasin, tadi kan bagian samping mau dipotong taper. Ah nih ya, ini sampingnya aku bakal bikin taper. Oke, bagian atasnya? Atasnya aku bakal styling pompadour bang. Pompadour, oke. Nah, mungkin dari Dwi, mungkin teman-teman yang nonton video ini belum ada yang tahu model taper itu yang seperti apa sih, karakternya yang seperti apa gitu. Coba mungkin dari Dwi bisa dijelasin. Kalau taper itu dia ketipisannya nggak sampai nol gitu sih bang. Ya, kalau di guard itu biasa kalau aku bikin taper ya, kalau aku ya bang, kalau permintaan customer itu paling tipis itu kasih nomor 1 bang. Oke, okay, nomor 1 mentok ya. Oke. Okay. Dari Dwi bisa kasih step by step ke teman-teman yang nonton video ini nih. Biasanya kalau dari Dwi step by stepnya kalau motong gaya taper atau bagian atasnya pompadour itu dari mana dulu nih mulainya? Kalau aku biasanya aku mulai di bagian belakang dulu bang. Oke. Okay. Jadi bagian belakang ini aku di bagian templenya aku bikin taper dulu, nanti baru lanjut bagian atasnya. Baru itu dikeringin, baru tuh nanti di detail lagi. Oke, coba mulai dari step awal nih. Tuh, nyukur sih biasanya aku basahin dulu nih. Terus baru tuh aku hair dryer. Biar apa? Biar gampang aja sih motongnya. Kalau soalnya kalau motong rambut basah sama rambut kering itu kadang juga beda di hasilnya. Oh, bedanya apa tuh? Kadang kita ngeliat rambut pas basah ini udah bagus lah, ternyata pas kita keringin dia nggak seperti yang kita mau gitu. Aku lebih hindari resiko seperti itu sih. Ya lebih berarti lebih terlihat natural ya kalau misalkan keringin. Karena ya yang aku potong ya seperti itulah nanti dia bentuknya. Oke, siap. Di awal biasanya aku di overcom dulu nih bagian belakangnya sini nih, yang langsung kita mulai aja. Aku bakal bikin pola awal lagi pakai clipper, nggak pakai guard ya, nggak pakai sepatunya. Nah, ini kan udah aku bikin garis nih di sini nih, ini di laminnya. Aku bakal pakai clipper, levernya ini dibuka di open. Ya, oke. Aku bakal lanjut lagi pakai garis setengah buat ngilangin garis selanjutnya yang udah tadi kita buat. Lanjut lagi pakai garis nomor 1 buat ngilangin garis yang berikutnya lagi, pokoknya sampai dia kelihatannya smooth. Lanjut lagi
lagi pakai guard nomor 1,5. Aku bakal overcom lagi nih, kan ini masih ada garis yang ini buat ngeblend yang ini biar dia kelihatannya smooth gitu. Ini aku bakal potong sampingnya lagi sekarang. Sama buat awal aku pakai teknik overcom lagi, jadi ambil bagian yang bawah sini doang, buat bagian bawah sini doang. Sampingnya udah selesai. Sekarang aku bakal potong bagian atasnya. Nah, bagian atasnya ini aku bakal bikin partingannya tuh diamond section gitu sih namanya, orang-orang tuh biasa bilang. Terus aku ambil dari sini nih, langsung ditarik ke belakang gitu. Ke bagian sini. Jadi kita pisah nih. Sebelah sini sama juga, ambil dari belakang sini, tarik. Oke. Aku bakal mulai dari potongnya bagian samping sini nih. Wah. Samping sini, jadi dipotong per bagian sampai belakang, belakang sini. Dia, aku bikin nih potongannya bakal lurus gini. Following. Menipisnya berapa persen tuh? 30 ya? Ya, ini 30 ya, Pak. 30%. Dari Kori Uniqlo. Aku rasa ini udah cukup segini. Mas, udah cukup ya panjangnya segini atasnya ya. Sampingnya udah cukup tipisnya ya. Pas. Ya. Udah, langsung kita styling aja. Abis aku keringin, aku bikin pom, langsung kita kasih produk pakai pomade. Aku stylingnya pakai pomade dari uppercut ini yang oil base. Iya, yang oil base Monster Hold. Selesai sekarang ukurnya dan hasilnya seperti ini. Mas, posnya? Ya, mantap sih, Mas. Mantap kan? Tapi aku rasa kamu nggak mungkin sih pakai kayak gini tiap hari ya. Coba aja. Kayaknya kamu uji ilmu aku bener nih. Hal ini ya. Nah, tadi ini aku stylingnya pakai pomade oil base.
Jadi kenapa oil base? Karena kalau oil base itu selama apapun kamu masih tetap bisa sisir rambutnya. Jadi udah berantakan pun kamu masih tetap bisa dibentuk lagi, bisa dibentuk lagi. Tapi emang sih kalau oil base tuh ngilanginnya susah. Dan buat teman-teman kalau mau lihat hasil cukuran aku bisa follow Instagram aku, it's Desetian nih, ada di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau cukur di Tengku Padi Studio, bisa cek Instagramnya di Tengku Padi Studio nih. Dan kalian juga bisa lihat jadwal-jadwal artis apa aja yang available setiap harinya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.